Ya, bersama lintas langsung di daerah Tempurung bersama dengan rakan kita Muhammad Haziq. Assalamualaikum Haziq, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dalam keadaan yang baik pada hari ini. Syukur Alhamdulillah. Baik, Haziq telah kami tayangkan bersama rakan segas di daerah Belait dan juga daerah Tutong tentang aktiviti mereka yang kebiasaan di hujung minggu mereka lakukan. Bagaimana pula dengan Haziq? Kalau saya sendirilah, pada dahulunya kebiasaan saya selalu bermain bola sepak ataupun futsal. Namun pada masa ini saya bertukar, iaitu dengan berjoging dan juga bermain badminton. Bermain badminton. Jadi mungkin apakah tips ataupun amalan yang perlu kita ni sentiasa amalkan? Kalau mengenai dengan bermain badminton, of course lah kita ni mesti ada raket dan juga bulu apa shuttlecocknya kita ni, dan juga bermain di kawasan yang agak tertutup sedikit, yang anginnya kurang supaya mainnya tu nyaman sikitlah. Mungkin tips-tips keselamatan yang Haziq selalu amalkan ni supaya dapat mempertingkatkan keselamatan dalam membuat aktiviti sukan seharian. Okey, yang paling penting sekali sebelum membuat apa saja aktiviti raidah dan juga pasukan, hendaklah kita ni memanaskan badan terlebih dahulu agar otot-otot merasa longgar dan tidak ketat, supaya nyaman sikit kita ni membuat riadah dan juga bersukan. Betul. Ya, amat penting kalau indah memang sangat-sangat lepas satu dengan orang. Memang hari ini memang aktif dia. Besok Allah wa'alam. Baik, bersama dengan Haziq untuk mengusikan laporan dan juga bahan semasa dari daerah Tembong. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan setugas kita di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada auda penonton yang terus setia bersama kami menonton rancangan Rampai Pagi pada hari ini. Ya auda, bersua kita kembali pada saran kali ini dan auda bersama saya lintas langsung daripada daerah Temburong. Bagaimanakah dengan perkembangan auda di hujung minggu ini? Saya mendoakan agar habis kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah auda, seperti biasa kami akan memberikan maklumat dan juga mengongsikan satu bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita untuk tontonan habis kita pada hari ini. Dan juga untuk makluman bersama, keadaan cuaca di sekitar Pekan Bangal pada pagi ini, alhamdulillah dalam keadaan yang mengizinkan dan juga cerah. Apa yang kita harapkan ianya akan beransur ataupun kekal cerah sehingga ke petang nanti, agar aktiviti-aktiviti yang ingin habis kita lakukan pada hari ini berjalan dengan lancar dan dipermudahkan, insya-Allah. Baiklah, seterusnya mengenai dengan SOP untuk penyewa pondok yang dikeluarkan peraturannya oleh Majlis Perundingan Kampung Belais dan Buda-Buda Daerah Temburong, iaitu penyewa dan ahli sekurang-kurangnya sudah menerima dua dos vaksin dan juga hendak mengimbas kod Blue Health berwarna hijau dan kuning saja yang dibenarkan masuk, pemeriksaan suhu badan, manakala penyewa hendaklah berada dalam keadaan yang sehat. Manakala penyewa dan ahli hendaklah menulis nama di buku catatan pendaftaran masuk di setiap pondok, manakala penyewa dan ahlinya juga mestilah tinggal serumah. Maksimum kapasiti bagi penyewa dan ahli yang dibenarkan tidak melebihi 7 orang sahaja. Penyewa tidak dibenarkan mengundang orang lain masuk, dan juga penyewa digalakkan datang bersama ketika pendaftaran masuk. Penyewa dan ahli adalah bertanggungjawab untuk mematuhi SOP yang diberikan dan bertanggungjawab jika melanggar arahan SOP. Penyewa juga hendaklah mengisi borang pengakuan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Majlis Perundingan Kampung Belais dan Buda-Buda Daerah Temburong. Baiklah Auda, apa kata kita teruskan dengan bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita Nahdatul Ayumi. Kita ikuti bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Auda. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada kali ini dan kali ini saya berada di bawah Super Tree di mana tempat ini sering menjadi kunjungan dan juga persinggahan orang ramai tidak kiralah dari daerah Temburong, Bungai Muara, Tutung dan juga Belait. Memang di sini menjadi persinggahan kerana ianya terletak di tengah-tengah Pekan Bangar di mana di sini kiri dan kanan saya terletaknya beberapa deretan kedai yang menempatkan perniagaan kedai gunting, kedai runcit, kedai jahit dan juga beberapa restoran-restoran. Tetapi Auda, bukan mengenai kawasan ini yang akan saya ceritakan ataupun kongsikan kali ini. Saya ingin membawa bis kita semua ke satu destinasi ataupun lokasi di mana untuk mendapatkan makanan. Bagi bis kita yang mungkin datang ke sini untuk mencari makanan segera yang boleh ditapau ataupun take away. Apa kata ikuti bersama tinjauan saya selepas ini. Jom. Alhamdulillah Auda, sekarang saya baru sampai ke lokasi yang ingin saya tunjukkan sebentar tadi. Inilah dia gerai di Kampung Negalang yang menempatkan sotong sumbat dan apa lagi yang ada di sini. Jom ikuti bersama pendekatan saya sekarang. Okey, untuk makluman bersama, ini adalah dari gerai Sotong Sumbat yang beroperasi secara ringkas. Ia dulu mengikuti semasa tahun 2018. Jadi mengikuti mana-mana anjuran daripada daerah keputeraan mengikuti. Dan masa ini ada bertempat di gerai di Kampung Gerai Negalang. Jadi masa ini yang menu-menunya adalah seperti sotong sumbat seperti yang kita ni ketahui dan juga kambing dan juga ikan salmon. InsyaAllah sotong sumbat, sotong rendam dan rujak akan dibuat. Ya Auda, saya pun telah pun melihat apa yang terjual di pondok ataupun gerai Sotong Sumbat Permata Hijau. Seterusnya saya akan ke sebelahnya lagi, gerai yang menjual sate bakso. Dan apa lagi menu-menu yang mereka jual di sini, ikuti bersama tinjauan saya selepas ini. Jom. Kumulakan perniagaan ini sejak 2018. Tahun 2018. Kenapa memilih perniagaan ini? Memilih perniagaan ini pasal salah satunya ya jarang macam depan aku melihat orang macam menjual sate bakso. Ya aku cuba mulakanlah ataupun dapat idea macam dari belayar, aku belayar macam ke di negara jiran lah. Ianya dapat idea tu macam aku cuba buat lah.
Alhamdulillah ada sambutan. Oh. Selain apa lagi menu-menu kita jual sini? Selain sate bakso grill, kami ada menjual minuman sama kerupuk dekor. Baiklah Auda, selepas saya membuat tinjauan ke gerai Sotong Sumbat, ke gerai Sate Bakso Grill dan di belakang saya sekarang Nasi Kambing Grill, dan selepas ini kita akan ke gerai Kebab Tempurung pula. Selepas ini ikuti tinjauan dan juga pendekatan saya bersama dengan pemilik Kebab Tempurung selepas ini. Di petak gerai Kebab Tempurung ini menyediakan pelbagai jenis kebab seperti kebab ayam dan daging, roti john inti kebab, shawarma kebab dan kebab baga. Yang mana istimewanya Kebab Tempurung ini ialah dari segi inti yang sememangnya homemade dicampur dengan sos resepi yang dibuat sendiri. Waktu operasi bagi gerai Kebab Tempurung ini ianya dibuka setiap hari Isnin hingga Ahad bermula pada pukul 2 petang hingga pukul 6 petang. Sementara itu, gerai Nasi Kambing Grill juga antara yang terdapat di kawasan ini. Auda boleh berkunjung ke sini untuk merasa keenakannya yang tersendiri dengan harga yang berpatutan. Ya, Auda, makanan ataupun kebab, sate bakso ataupun sotong sumbat yang bis kita beli di kawasan ini, bis kita pun boleh menikmatinya secara dine-in di sini. Nah, duduk santai-santai, macam patang-patang macam ini memang berangin-angin, memang siuklah. Jadi, sekian sajalah tinjauan dan juga pendekatan saya untuk membawa bis kita ke gerai Sri Kampung Negalang yang ada di sini. Semoga bis kita pun boleh berkunjung ke sini untuk melihat-lihat apa yang ada di sini dan sama-samalah kita ini menyokong support lokal. Untuk itu, sekian saja dari saya. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ya, Auda, itu dia tadi kita telah pun menyaksikan bahan yang sangat menarik dan juga menyeleraakan daripada rakan setugas kita mengenai dengan destinasi makan di daerah Tempurung. Ya, Auda, mungkin juga kita ni sebagai orang awam dan juga orang-orang yang ada di sini, hendaklah sama-sama kita ni menyokong bisnes tempatan ataupun perniagaan-perniagaan kecil yang ada di seluruh daerah. Dan juga semestinya, Bukan saja kita melawat ke tempat-tempat menarik, melahan makanan ini juga menjadi satu tempat tarikan kepada orang-orang yang mengunjungnya di setiap-setiap daerah. Mungkin kepada kita yang ingin santai-santai di hujung minggu, bolehlah berkunjung ke tempat-tempat makan yang ada di daerah Tempurung ini. Baiklah, Auda, sekian saja dulu info dan juga bahan visual yang dapat kami kongsikan dari daerah Tempurung pada kali ini. Dan dengan itu, kita kembali bersama rakan tugas kita, Muhammad dan juga Hani di Bandar Segawan. Silakan.